Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi waqafa salatan wa salaman ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. May ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala ya bani adama innaka da'awtani wa rajautani ghafartu laka wama kana minka wa ma ubali. Al hadis muqaddamah kafa bil ghatil arabiyah. Sahabat fillah, Islam merupakan agama yang menuntut untuk senantiasa menjaga kebersihan, baik kebersihan batin maupun zahir. Ketika kita melakukan satu dosa, maka yang harus kita lakukan adalah membersihkan batin kita. Dengan cara apa? Dengan cara tobat. Apa itu tobat? Tobat menurut bahasa ialah ar-ruju'u, yang artinya setiap yang kembali. Adapun tobat menurut istilah yaitu ar-ruju'u amakama mazmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi, yang artinya kembali dari perkara yang dicela oleh syara kepada perkara yang dipuji oleh syara. Dalam tafsiran Quran surah An-Nisa ayat 110 dijelaskan bahwasannya tobat terbagi menjadi dua. Pertama, tobat kazibin, yang artinya tobatnya orang-orang yang bohong. Tobat kazibin ditandai dengan dua perkara. Yang pertama, lisannya beristighfar tapi tidak berhenti melakukan dosa. Di zaman sekarang tidak sedikit orang yang berkata kasar lalu ia beristighfar tapi tidak berhenti untuk melakukan dosa. Yang kedua ialah lisannya beristighfar tapi hatinya tidak berniat untuk berhenti melakukan dosa. Contohnya ketika melihat aurat yang bukan mahram lalu ia beristighfar astagfirullahalazim, tapi dalam hatinya ada sedikit perasaan dilihat dosa gak dilihat sayang. Nah, itu menunjukkan bahwasannya ia tidak benar-benar berniat untuk berhenti melakukan dosa. Pembagian tobat yang kedua ialah tobat nasihin, tobatnya orang-orang yang benar. Tobat nasihin ditandai dengan lisannya beristighfar, dosa ditinggalkan dan berniat untuk tidak melakukan dosa yang pernah dilakukan. Sahabatillah, dalam kitab Kifayatul Adqiyah halaman 14 dijelaskan bahwasanya barang siapa yang menginginkan derajat seorang wali maka harus menjaga 9 macam wasiat, salah satunya adalah tobat. Maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah akan membukakan hatinya untuk cahaya ilmu, Allah akan membukakan hatinya untuk rasa paham, dan yang terakhir adalah Allah akan membuat kita berhasil untuk tujuan yang dimaksud. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sebaik-baiknya manusia bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang bertaubat atas kesalahannya. Unzur makila, wala tangzur manqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.